Mars, Spider, Mars, Spider. Ini bukan Spider dan bukan juga Moss. Aku Bos dan ini laba-laba, robot laba-laba raksasa. Kau akan berada di dalam ruang kendali dan melemparkan jaring laba-laba pada Fear. Setelah Fear terjebak di dalamnya, kau harus seret dia ke tanah dan bawa dia ke hadapanku. Miau, Bos, kau memang genius. Super duper genius. Dia benar, Bos. Dia benar. Thank you.
Anakku, apa kabarmu, he? Kau lihat bahwa kau tidak sebanding dengan kekuatanku ini. Timbaktur, kau payah. Kekuatan itu milikku, bukan milikmu. Maafkan aku, bos. Maaf, aku telah berbuat salah. Bos, aku memenjarakan dia di sini. Sekarang kau bisa lakukan apa saja padanya, bos. Aku akan segera datang. Aku harus selesaikan masalahku dengan Fear Robot Prem Sahai itu. Baiklah, Timbaktun. Jika kau memenjarakanku di sini karena kecerobohanmu, bahkan aku pun tidak membodohimu dengan menggunakan otakku ini. Gambar hologram hidupkan. Gambar hologram dihidupkan. Apa kabarmu, Timbaktun? Kau sudah mendapatkan robot anak yang palsu? Aku ini yang asli. Tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkanmu. Bagaimana Fir bisa menjadi dua Imli? Satu di bawah dan satu di atas. Kurasa itu hanya bayangan Fir saja. Fir yang sebenarnya berada di dalam sumur dan aku akan menyelamatkannya. Terima kasih, Imli. Aku di sini, Timbaktun. Anak-anak, ini adalah proyek jagung. Kalian semua akan menanam jagung di ladang ini. Ladang ini sudah diolah menggunakan traktor. Sekarang tugas kalian adalah melindungi ladang ini, ya. Berikan air dan pupuk pada ladang ini secara rutin dan membuat mereka tumbuh subur. Dengar anak-anak, jagung yang terbaik
akan memenangkan hadiah pertama. Aku akan jadi juara pertamanya. Aku akan gunakan pupuk terbaik dan termahal. Kalian tahu kan, ayahku sangat kaya. Kita akan lihat setelah jagungnya tumbuh, nak. Baiklah, anak-anak. Semoga berhasil. Kerjakan dengan baik. Aku akan berikan air pada ladang ini dulu. Jagungku akan menjadi yang terbaik. Kenapa lagi ini? Fir, kau di mana? Fir, kau menggunakan kekuatanmu lagi ya? Lihat, kenapa air ini selalu mengarah pada ladangmu saja? Banti, aku rasa ada salah paham di sini. Baiklah, sampai nanti ya, jaga dirimu. Kenapa hal seperti ini selalu terjadi padaku? Tanaman dari gagak dan burung lainnya, kita harus membuat orang-orangan sawah di tengah ladang. Tapi kau pasti tidak akan tahu apa arti orang-orangan sawah ini, kan? Kami juga sudah punya orang-orangan sawah yang berada di tepi jalan. Ayo, Imli, kita pergi dan mengambil orang-orangan sawah kita. Setiap kali dia mengejek Fir, maka aku marah. Dan jika aku marah, maka aku akan mulai. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku kan menanam jagung. Lalu kenapa ular yang muncul? Aku takut. Permen loli. Itu bukan ular, tapi permen loli. Permen loli tumbuh di ladangku. Aku memang hebat. Aku memang punya kekuatan ajaib. Asik, yeay. Aku akan membuang kekuatanku. Ya ampun, ladangku. Kadang ular, kadang menjadi permen loli. Apa yang terjadi ini? Banti, ada apa? Kenapa kau menangis? Pak, ladangku kadang-kadang berubah menjadi ular dan kadang-kadang menjadi permen loli. Semua ini pasti perbuatan dari Fir. Dia pasti menaburkan bibit ular dan permen loli pada ladangku. Jintu, kembalikan semua menjadi normal. Ayo. Banti, di sini tidak ada bibit ular dan permen loli. Tanamanmu itu baik-baik saja, Banti. Banti, itu bukan ular. Kau tidak perlu takut. Anak-anak, kalian semua menanam dengan baik. Bagus sekali. Tapi untuk melindungi mereka dari burung gagak, kalian harus memasang orang-orangan sawah di ladang kalian seperti milik Fir dan Banti. Semuanya pergi dan buatlah orang-orangan sawah. Karena orang-orangan sawah akan membuat burung gagak melihat terdapat seseorang di tengah ladang kalian. Jintu, jangan kau berani berada di dekat ladang lagi. Jangan mendekat ke sini sebelum lomba ini berakhir ya. Ingat itu. Baik, aku akan pergi. Aku hanya coba membantumu, tapi sekarang aku tidak mau lagi, Fir. Bos, lihat ini. Aku membawakan orang-orangan sawah dari ladangnya Fir, bos. Sekarang tanaman Fir akan hancur oleh burung, bos. Ini balas dendamku. Balas dendam dari Tim Baktun. Tim Baktun? Itu sangat bagus. Aku akan menciptakan robot orang-orangan sawah. Dan burung gagak akan menghampiri robotku itu. Ketika burung gagak menghampiri robotku, maka Fir akan datang untuk menyelamatkan ladangnya dari burung itu. Hahaha.
harusnya takut pada orang-orang sawah, tapi sepertinya tidak. Hus, hus, hus. Sampai jumpa. Sayangnya aku tidak bisa menemuimu langsung. Baju angin puyuh gunakan. Baju angin puyuh digunakan. Banti sangatlah bagus. Harusnya dia menjadi pemenang sekarang. Jadi, tolong tukar ladangku dengan ladang Banti ya. Ayo cepat lakukan. Agdam bagdam alam palam ikadum tikadum dum dam dum. Pak, Fir sudah membakar ladangku. Dia ingin aku kalah. Lihat, Pak. Tapi ladangmu baik-baik saja, Banti. Hah? Pak, Pak, aku berkata jujur. Sebelum ini ladangku kelihatan terbakar. Jagung Banti adalah yang terbaik. Maka hadiah pertama ini akan diberikan pada Banti. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kau lihat, Fir, bahkan kekuatanmu tidak bisa merusak segalanya. Akulah yang terbaik dan aku yang terhebat. Lomba ini sudah selesai, karena itulah aku kembali, Fir. Lihatlah, Banti menang karena kau, Fir. Tapi tetap saja dia mengejekmu.
aku akan memberikan pelajaran kepadanya. Bukan padanya, tapi pada dia. Bos! Bos! Selamatkan aku! Robot apa yang kau buat? Mereka berlari mengejarku saja, bos! Tolong!